Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu. Tamu kita bukan Jokowi, bukan Prabowo, bukan Erdogan, tapi tamu kita bulan suci Ramadan. Tanggal berapa orang puasa? Tanggal berapa? Lobet orang-orang di Batam ya. Kecil suaranya. Tanggal berapa? 6. 6 atau 5? Hah? Nah, itulah orang Indonesia. Bingung kita, Pak. Satu Ramadan bingung. Ada yang bilang tanggal 5, ada tanggal 6. Tapi satu Muharram sama semua. Ya. Nah, kita akan kedatangan tamu namanya bulan suci Ramadan. Ibuku di kampung, kalau dia mau kedatangan tamu, maka dia segera berbenah diri. Rumah dipel, spraynya diganti, gorden diganti, bahkan menu makanan pun lain dari biasa. Bahkan dia bilang, potong ku ayam, ada tamu mau datang. Coba, Masya Allah. Memang begitu mestinya kita dalam menyambut tamu, memuliakan tamu kita. Nah, insya Allah, dalam hitungan beberapa hari lagi, kita akan kedatangan tamu, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini banyak sekali namanya. Satu, bulan puasa. Dua, bulan penuh ampunan. Tiga, bulan penuh rahmat. Empat, bulan dilipat gandakan segala kebaikan. Lima, bulan ada di dalamnya bulan yang lebih mulia, satu malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Banyak macam, subhanallah, banyak sekali nama-nama bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, apa yang mesti kita lakukan dan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Apa yang perlu kita lakukan, persiapkan? Zaman saya dulu masih sekolah, itu kalau di Makassar kalau mau bulan Ramadan, ada yang disebut minggu terakhir. Minggu terakhir itu dia senang-senang. Dia pergi ke pantai, tenggelam, terakhir betul. Ya. Ada yang ngambil band. Ya. Elektron, nyanyi-nyanyi, bakar jagung, macam-macam. Tapi alhamdulillah lambat laun mulai hilang itu. Maka anak-anak milenial sekarang dia gantilah dengan istilah tarhib Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Cuma saya kalau ceramah ini terganggu konsentrasiku kalau banyak anak-anak lari-lari. Lari-lari sana. Itu bedanya orang Kristen. Itu orang Nasrani kalau dibawa anaknya ke gereja, dikasih duduk itu di sampingnya. Duduk kok nak, dengar itu pastor pendeta ceramah, khotbah. Kalau kita, duduk. Ada bilang mamaknya, pima ku main nak. Gila main itu anaknya. Dan begitu ditanya, siapa anak itu? Tidak ada yang mau ngakui, malu diakui anaknya. Ya, bapak, saudara-saudara sekalian. Apa yang perlu kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri secara fisik. Kenapa? Ramadan itu puasa fisik. Puasa itu ibadah fisik. Tidak bisa orang puasa kalau sakit. Iya toh? Maka harus persiapkan fisiknya. Latihan dulu. Orang kalau main bola kan latihan dulu bos. Mau main futsal, tidak langsung masuk. Main bola langsung? Tidak. Kenapa? Keram kau punya otot. Bisa jadi cedera ototnya. Maka ada pemanasannya dulu. Apa pemanasan sebelum masuk bulan suci Ramadan? Maka dimulai dengan apa? Kita puasa Senin Kamis dulu. Memulai dengan puasa-puasa sunnah. Supaya masuk Ramadan tidak kaget perutnya. Kenapa? Dia sudah terbiasa mulai latihan. Maka persiapkan fisik dulu. Yang berikutnya, selain fisik kita persiapkan apa? Ilmunya. Datang di sini, datang pengajian-pengajian begini. Maka adik-adik sekalian, bacalah ilmu, baca kitab. Supaya apa? Masuk Ramadan kita tidak bingung. Adik-adik remaja, belajar fikih, belajar mana yang memakruhkan puasa, mana sunnah-sunnah yang lebih bagus, mana yang mengurangi pahala, puasanya tetap sah tapi kurang pahalanya. Bagaimana hukumnya mimpi basah ketika siang hari?
Ini banyak-banyak saya lihat anak-anak milenial. Anak-anak SMA tuh. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita lagi puasa siang hari mimpi basah? Ada tuh mimpi basah kalau siang tuh? Iya. Nah, puasanya sah dengan catatan begitu bangun langsung pergi mandi. Bangun langsung mandi. Kalau mimpi, kalau kreatif sendiri batal. Batal puasa bosnya. Nah, itu harus ditahu semua itu. Termasuk bapak-bapak. Ada yang tanya, Ustaz, ternyata kalau malam boleh berhubungan suami istri? Ya boleh, selama itu kau nikah. Halal. Yang tidak boleh siang, selesai sholat subuh sampai maghrib, jangan kau coba-coba. Kalau kau coba dekat-dekat istri dan kau offside, kartu merah. Apa dendanya? Puasa kau 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Kalau malam boleh, maghrib sampai subuh boleh. Tiba-tiba ada bapak-bapak bilang, Ustaz, kalau malam betul boleh, boleh. Masya Allah Ustaz, saya sudah 5 tahun biar malam tidak juga. Nah, dongok kok. Makanya belajar kurs. Ya, nah, itu semua penting kita ketahui. Ustaz, bagaimana kalau menelan ludah pada saat puasa? Itu waktu kecil kan kita bilang kalau menelan ludah batal. Akhirnya kita meludah terus. Kering tenggorokan. Boleh kalau ludah, biar kau kasih keluar, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Boleh. Yang penting kau tidak tambah. Misalnya begini, tambah. Batal itu bos. Kalau yang di dalam tenggorokanmu keluar masuk, boleh. Yang penting kau tidak jijik. Keluar lagi. Nah, boleh kalau itu. Ya. Bagaimana kalau sikat gigi di bulan suci Ramadan? Boleh. Boleh. Yang penting jangan kau telan air. Pura-pura sikat gigi. Nah, mamamu bisa kau tipu, tapi Tuhan Maha tahu. Dia kalau Ramadan dia kumur-kumur, 3 kali masuk, 1 yang keluar. Berarti dia korupsi 2 ini. Ya, itu harus tahu ilmunya, semua harus kita tahu. Bapak-bapak, ini ibu-ibu yang pengantin baru. Harus tahu ilmunya, mandi junub. Ada yang bilang, Ustaz, katanya kalau Ramadan mandi junub, begitu selesai harus mandi junub. Begitu selesai hubungan suami istri, mandi junub. Tidak. Tidak harus ketika selesai. Nanti mau sholat subuh baru, mandi junub. Bukan puasa yang mewajibkan kita mandi junub, tapi sholat subuh yang mewajibkan bapak mandi junub. Ada orang dia bilang begitu selesai mandi. Sebenarnya capek kok itu bos. Kau pengantin baru. Sudah buka begitu. Mandi kok. Masih baik itu kalau jam 8. Pulang tarawih begitu lagi. Mandi kok lagi. Beh, 2 kali mau kau mandi. Sekalinya mau tidur jam 11 begitu. Mandi lagi. Bangun jam 2 begitu. Mandi lagi. Sekalinya mau makan sahur begitu, mandi lagi. 5 kali mandi satu malam. Mesek kok bos. Jadi kapan mandinya? Episode terakhir. Nah, ada juga kalau misalnya cuma ya kok ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Nah. Ada juga yang misalnya malam, nah, misalnya jam 11 mau tidur. Ya. Kapan mandinya? Apakah sebelum makan sahur? Jadi kalau bapak makan sahurnya jam 2, apakah mandinya sebelum jam 2? Tidak. Bukan makan sahur yang mewajibkan bapak mandi junub. Tapi kapan? Sebelum sholat subuh. Jadi saya ulangi, sholat subuh yang mewajibkan ibu bapak wajib mandi junub. Bukan karena puasa. Itu harus ditahu semua. Maka sebelum masuk puasa, belajar. Belajar. Ya. Nah, persiapan secara fisik, kemudian persiapan ilmu, mendatangi majelis-majelis, mendatangi kajian-kajian. Tidak ada kajian, maka silakan googling, cari kok di YouTube, ceramah-ceramah, cari. Kalau ada perbedaan pendapat, bandingkan lagi. Menurut Ustadz Abdul Somad ini, menurut Adi Hidayat ini, menurut Khalid Basalamah begini. Sudah itu, yang penting kau ikhtiar, sudah berusaha mencari ilmu. Kau ragu, ikhtiar. Salatlah, minta petunjuk dan hidayah dari Allah. Sudah itu, hakul yakin, jangan lagi ragu. Ini sekarang kan sudah banyak ustadz-ustadz kondang kok. Iya toh? Nah, cuma jamaah sekarang bukannya mengamalkan ceramahnya Pak Ustadz, dia jadi yuri.
Dia menjadi tim penilai. Wah, kalau ini ceramah bagus, kalau ini bikin ngantuk, kalau ini jelek, kalau ini... Memangnya kau menjadi festival lah penceramah? Amalkan ilmunya orang, bukan membanding-bandingkan. Ya? Sebelum masuk Ramadan. Berikutnya lagi, sebelum masuk Ramadan, apa yang perlu kita lakukan? Cari musuhmu. Cari bombe. Apa sih? Yang kau tidak bertutur sapa? Musuh. Gara-gara pilpres. Satu dukung Jokowi, satu dukung Prabowo. Bertengkar di grup. Akhirnya ketemu ndak baku sapa. Assalamualaikum, dia tahu kalau saya tunda dulu salamku deh, karena nanti saya baku hadapan. Nanti selesai baru assalamualaikum. Padahal duduk samping. Selama masih musuhan, minta maaf. Kalau bapak masih musuhan masuk Ramadan, sah puasanya, tapi sayang-sayang amal-amal Ramadannya tidak dicatat. Nanti dicatat di buku amalnya setelah dia baikan sama musuhnya, termasuk yang suami istri. Itu di Sulawesi ada orang bertengkar sama istrinya gara-gara beda capres. Ya? Ibu, bapak-bapak yang pernah sakiti istri minta maaf. Minta maaf sebelum masuk Ramadan. Bagaimana cara minta maafnya? Jabat tangannya. Senyum. Pandang matanya. Jangan jabat tangan. Senyum kok bos. Ada orang jabat tangan menakutkan matanya. Kok gak ikhlas itu? Senyum. Sudah itu apa? Salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berikutnya, sebut judulnya dosa. Bu, maafkan saya bu. Kata istrinya, kenapa pak? Apa judulnya? Nggak enak saya ngomong sama kau ibu. Ah, sebut, kata Ustaz Dasar, harus sebut. Nggak enak. Betul kok nggak apa-apa? Nggak apa-apa, apa? Mohon maaf ibu, saya pernah selingkuh. Dia bilang istrinya, nggak apa-apa bang, saya maafkan. Memang begitulah makhluk biasa, namanya manusia. Kadangkala kita hilap. Saya maafkan bang, karena 2 bulan yang lalu saya juga selingkuh. Ya, nah selain itu bapak ibu sekalian, maka selain ya, pertama persiapkan ilmu, persiapkan fisik, bersilaturahim. Itu yang kita lakukan. Nah, masuk Ramadan, maka yang harus banyak kita lakukan, pertama, banyak-banyaklah berdoa. Doa kadangkala tidak diijabah gara-gara apa? Kita tidak tahu etika dan tata cara dalam berdoa. Kita harus tahu apa penyebabnya doa cepat-cepat diijabah. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang pernah dituturkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Abdullah bin Umar berkisah. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Dia bercerita Abdullah bin Umar. Suatu kali kami mendengar Rasulullah SAW berkisah bahwa ada 3 orang pemuda melakukan musafir, perjalanan jauh. Tiba waktu malam, maka mereka mencari penginapan. Tidak ada rumah, maka mereka nginap di dalam gua. Tahu gua? Tahu gua, dek? Tahu? Nah, itu batu, lubang dalam gunung. Masuklah mereka 3, karena waktu itu tidak ada hotel. Masuk 3. Begitu mereka tidur, bangun. Saat bangun, didapatinya pintu gua sudah tertutup oleh batu. Jadi anggaplah ini, ya anggapnya anggap. Ini mulut gua tertutup batu. Mereka bangun, masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tertutup pintu. Dia dorong, tidak bisa terbuka. Dorong lagi, tidak bisa terbuka. Akhirnya satu di antara mereka berkata, ayo, kita minta pertolongan Allah. Bagaimana caranya? Mari kita berdoa. Majulah orang pertama berdoa. Ya Allah, saya pernah mengurusi ibu saya. Saya bekerja di pasar. Setiap hari, jika masuk waktu siang, waktu duhur, saya balik ke rumah saya dari pasar, jalan kaki berkilo-kilometer. Saya suapi ibu saya makan. Saya tuntun ibu saya makan. Selesai saya beri makan, saya kasih pakaian yang rapi.
Lalu saya tuntun sholat duhur. Selesai semuanya. Selesai makan. Selesai sholat duhur. Saya balik lagi ke pasar. Mengurus dagangan saya. Tiap hari aku lakukan itu, ya Allah. Ya Allah. Sambil dia kenang kebaikannya ini, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika mengurus orang tua, melayani ibu saya adalah kebaikan di sisimu, dan engkau merasa pantas membalasnya, maka saya mohon kepadamu, ya Allah, kabulkan doaku, bukalah pintu gua ini. Tiba-tiba pintu gua bergerak. Terbuka. Belum. Hanya geser sedikit. Tapi belum bisa dilalui manusia. Selesai berdoa, dia tunjuk orang kedua. Mas bro, kau lagi berdoa? Maju orang kedua berdoa. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang perempuan yang tak lain adalah sepupuku sendiri. Saya sangat menyayanginya. Aku ingin sekali bersamanya. Dan dua satu ketika, datanglah perempuan ini meminta tolong kepadaku. Mas, tolonglah saya. Pinjami duitmu. Saya butuh sekali duit. Katanya ini anak muda. Boleh saya pinjami kamu. Tapi dengan catatan, temani saya tidur satu malam. Bagaimana caranya? Aku bukan muhrim. Terserah. Mau kau saya bantu? Itu. Kalau kau tidak mau, tidak usah. Saya tidak pinjami kau. Karena butuh sekali ini perempuan. Akhirnya oke, saya terima persyaratannya. Maka ketemulah mereka di tempat yang mereka telah sepakati. Pada jam yang mereka telah sepakati. Datanglah ini perempuan. Mulai dengan berpakaian cantik. Sampai telanjang bulat. Telanjang bulat. Bukan telanjang segitiga. Telanjang bulat. Saya tidak tahu juga. Jangan kau tanya saya kenapa disebut telanjang bulat. Saya juga tidak tahu kenapa. Karena memang sudah begitu sejak lahir. Ditanya saya. Kenapa orang tidak bilang telanjang segitiga ya? Telanjang segi empat. Atau telanjang persegi empat. Telanjang bulat. Tidak tahu kenapa. Jangan kau tanya saya. Saya tidak tahu jawabannya. Dia sudah telanjang bulat ini perempuan. Ini laki-laki sudah mendatanginya. Tiba-tiba laki-laki ini seolah-olah melihat rambu lalu lintas. Huruf P silang warna merah. Dilarang parkir. Oh tidak jadi ini laki-laki. Astagfirullah. Dia tinggal. Dia palingkan pandangan. Dia bilang, ini duit. Ambil ini duit. Bagaimana? Tidak jadi. Terlanjur nih. Tidak jadi. Jadi, kau tidak usah utang, ambil saja di duit. Saya bantu kau lillahi ta'ala. Kira-kira kalau kau bos, tak kalah nih deh. Masya Allah. Dia tinggalkan sambil mengenang kebaikannya itu. Lalu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika pada saat itu saya mampu mengendalikan diri. Saya tidak berzina padahal dia sudah di depan mata saya. Saya tidak berzina karena saya takut kepadamu, ya Allah. Jika itu adalah kebaikan di sisimu, saya mohon kepadamu, ya Allah, kabulkan doaku, bukalah pintu ini. Akhirnya bergetar lagi tuh pintu gua. Tapi belum bisa dilewati. Maju orang ketiga. Hah, kau yang terakhir. Majulah orang ketiga. Ya Allah, saya pernah punya pegawai. Sebelum dia gajian, dia pergi merantau. Maka aku simpanlah dia punya gaji bulanan. Gaji bulanan itu kemudian saya belikan seekor kambing perempuan, kambing betina hamil tidak ada suaminya. Kenapa ketawa? Namanya juga kambing. Wajar masa ada kambing akad nikah. Tapi sekarang banyak tuh cewek saingan sama kambing. Hamil tidak ada suaminya deh, beleng-beleng. Kambing. Lalu saya pelihara dengan baik. Mulai dari satu ekor. Beranak pinak menjadi puluhan ekor. Kemudian menjadi ratusan ekor. Pada saat jumlahnya sudah ratusan ekor. Datanglah pegawai saya ini menagih dan meminta gajinya. Mana gajiku? Lalu dia berkata, tuh gajimu. Tuh ada di kambing. Ada semua itu kambing di lapangan. Maksudnya apa? Itu gajimu itu hari. Yang duitmu saya belikan kambing. Lalu beranak pinak. Ah itu semua kambingmu itu. Benar, iya itu kambingmu semua ini. Seduk, iya ambil semua. Dia ambil semua itu kambing. Tidak tersisa satu pun. Ini juga orang tidak tahu berterima kasih. Masa kau tidak simpan satu ekor. Dia ambilnya semua. Ya Allah, jika memelihara amanah,
Jika memelihara amanah dan tanggung jawab adalah kebaikan di sisimu, dan itu patut mendapat balasan, maka balaslah kebaikanku ini dengan mengabulkan doaku, ya Allah. Bukalah pintu gua ini. Alhamdulillah, pintu gua bergeser. Alhamdulillah lagi, mereka sudah bisa keluar. Nah, ini hadisnya Imam Bukhari pada nomor hadis, kalau saya tidak salah, 119. Dikisahkan ini. Nah, dari kisah ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini? Pertama, ternyata tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Adik-adik, ada enggak di sini yang tidak ada masalahnya? Ada? Jatuh cinta. Apa masalahmu? Dia suka enggak saya? Nah, sudah disuka, selesai masalahmu? Belum. Lamar. Dia terima enggak saya? Sudah dilamar, selesai masalah? Tidak, masalah baru. Apa? Uang panai. Orang Bugis, uang panai. Cocok enggak? Oke, diterima uang panai. Masalah mencet. Selesai itu, menikah. Sudah menikah, selesai masalah? Tidak. Apalagi, mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalah? Tidak. Mau punya anak. Sudah punya anak, selesai masalahnya? Tidak. Langsung tua dilihat istrinya. Jelek lagi dilihat istrinya. Mau lagi kawin lagi. Coba. Tidak, orang tidak ada masalah. Semua ada masalah. Bahkan ini saya lihat semua ini muka-muka penuh masalah ini semua ini. Yang paling banyak masalahnya sekarang itu caleg yang tidak terpilih dan banyak utang balehonya. Itu paling banyak masalahnya itu. Ayo. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua punya masalah. Belajar dari kisah tadi, jangankan kita yang tinggal di kota Batam, ini saja manusia dalam gua ada masalahnya, apalagi kita. Jangankan kita yang banyak dosa dan kesalahan, yang hampir tiap hari punya dosa, hampir tiap hari punya maksiat. Nabi dan Rasul, tidak ada dosanya itu Nabi Muhammad. Apa tidak punya masalah? Penuh dengan masalah hidup beliau. Rentetan masalah dan masalah. Masih 6 bulan sudah lahir, belum lahir sudah meninggal bapaknya. Wafat bapaknya, baru 3 hari diambil ibu susunya Halimatus Sadiyah. 4 tahun bersama ibu susu kembali ke ibunya. Baru 2 tahun bersama ibunya, meninggal pula ibunya ketika usia 6 tahun. Diambil oleh kakeknya, baru 2 tahun bersama kakeknya, meninggal pula kakeknya. Diambil oleh pamannya. Usia 12 tahun mereka, Rasulullah sudah mulai berperang. Ikut perang, bukan perang agama tapi perang kelompok. Usia 16 tahun mulai berdagang bersama paman beliau. Jalan kaki naik unta ke Syam. Penuh dengan masalah. Di Mekah diusir dari kampungnya. Siapa yang mengusirnya Nabi? Bukan orang lain. Siapa yang mengusirnya? Pamannya sendiri. Nabi saja penuh dengan masalah. Minta pertolongan ke Taif. Apa dibantu di Taif? Tidak, dilempari satu kampung di Taif. Nabi penuh dengan masalah. Apalagi kita. Kalau begitu, bukan masalah-masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Itu. Kalau Nabi ada masalahnya, beliau ambil wudu, sholat, hajat, minta pertolongan kepada Allah. Kita ada masalah, ambil HP, update status, berdoa di Twitter. Berdoa di Facebook. Sedikit-sedikit, ya Allah, lindungilah suamiku. Ya Allah, murahkan rezekiku. Ada status lagi, ya Allah, halalkan segala usahaku. Sibuknya itu Tuhan membaca statusmu. Nah, berdoa di status, bos. Berdoa di atas sajadah, selesai sholat. Maka adik-adik, ketika ada masalah, diajarkan adik dari kisah ini, semua ada masalah. Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Kamu pikir ustaz tidak ada masalahnya? Ustaz juga banyak masalahnya. Satu hari dikasih 5 ceramah, masalah itu juga itu. Capek orang, bos. Coba, kadangkala datang capek kita, selesai ceramah disuruh lagi selfie. Selfie, ustaz, selfie lagi selfie. Orang sudah keringatan, capek, selfie, selfie. Disuruh senyum, orang capek ini. Coba. Semua orang punya masalah. Tidak ada orang tidak punya masalah. Semua orang punya masalah. Alhamdulillah, Allah cuma minta sabar, sempurnakan sholat. Ya, ada masalah,
ngadulah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Ya. Belajar lagi dari kisah ini, ternyata dalam berdoa boleh menyebut kebaikan. Dalam berdoa ibu boleh menyebut kebaikan, tapi bukan menyebut kebaikan kepada manusia, tapi menyebut kebaikan kepada Allah. Yang berdosa, yang tidak boleh, bapak cerita ke tetangga. Kau tahu Dasat Latif? Itu, yang dari Makassar. Itu jadi ustaz saya. Saya kasih sekolah itu. Dari SD sampai SMP. Saya lihat itu dia, tidak ada papanya. Saya yang kasih sekolah. Tidak jadi manusia itu kalau bukan saya. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Tapi menyebut kebaikan kepada Allah ketika berdoa boleh. Ya Allah, saya pernah ngurus anak yatim piatu. Sepupu saya sekolahkan. Mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah. Lalu aku nikahkan dengan wanita baik-baik. Jadi dia sekarang sudah menjadi orang yang berhasil. Jika itu adalah kebaikan di sisimu ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Murahkan rezekiku ya Allah. Boleh. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang wanita ya Allah. Aku sangat mencintainya. Aku sangat menyukainya. Dia pun mau sama saya. Tapi mau muntah lihat saya. Nah, boleh menyebut kebaikan-kebaikan. Boleh. Ya. Yang ketiga, hikmah dari kisah ini. Ternyata yang bisa menyebabkan doa cepat diijabah Allah, cepat dikabulkan Allah, satu, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini adik-adiknya kan banyak semua ini ya. Siapa yang masih hidup orang tuanya? Angkat tangan. Yo. Yang sudah tidak ada satu? Yang tidak ada dua-duanya? Nah, coba. Bapak yang masih ada orang tuanya, mau cepat dikabulkan doa, urus orang tua dengan baik. Adik-adik mau cepat kerja yang baik, gak usah kau cari muka sama pejabat. Kau sudah punya muka itu. Ada kan orang suka sekali cari muka. Siap, wak. Siap. Apa siap, siap, siap. Lebih kau cari muka sama orang tua. Allah, dengan cara apa? Cari muka pada Allah. Dengan cara apa? Muliakan orang tuamu. Muliakan orang tua. Itulah sumber berkah. Banyak diantara kita cari berkah ke guru. Cium tangan ulama. Datang ke makam ini. Siarah ke makam ini. Lalu ibumu di rumah kau tidak urus. Gimana mau baik hidupmu? Ada enggak orang yang mencintai kita seperti cintanya orang tua? Ada enggak orang yang sayang kepada kita melebihi cintanya orang tua? Enggak ada. Inilah orang tua yang sangat mencintai kita. Adik-adik, saya tanya ibu. Ibu, bu, bu. Ada enggak orang mau kerja 24 jam tidak digaji? Ada? Ada? Ada. Siapa? Ibumu. Itulah orang tua. Kerja 24 jam ngurus kita. Tidak pernah minta digaji. Malah dia yang kasih kita duit. Itulah orang tua. Kalau ada anak-anak kurang ajar, sekali-kali kau lihat itu ibu hamil. Lihat itu ibu hamil. Menderita itu ibu hamil, kasihan. Jalannya aja itu. Coba itu. Apalagi kalau dia sudah 7 bulan. Oh, kakinya ada di sini. Oh, naik lagi di sini. Masuk. Coba. Kasiannya itu ibu hamil. Tuh. Apalagi kalau dia tidur. Coba lihat ibu hamil kalau tidur. Tidak ada enaknya. Satu aja kasihan gayanya itu, gaya pasrah. Coba. Ya, bu ya. Apalagi kalau melahirkan. Ibu pernah bayangkan, masih ingat waktu melahirkan, bu? Masih? Ada ibu-ibu melahirkan senyum. Mentang-mentang dia artis. Keluar kau nak? Mati. Dia bilang ibu binan, ya ulang lagi. Gigi besi. Coba itu. Begitu anaknya lahir cacat, apa dia tempelin? Kurang ajar, 9 bulan kau ganggu, kau siksa saya, tidak ada telingamu. Tidak, justru yang cacat paling dia sayang.
Apa ada ibu-ibu meninggal anaknya yang catat? Alhamdulillah, untuk gue cepat mati. Enggak, justru yang catat paling dia sayang. Coba. Ya, makanya kalau ada anak-anak kurang ajar sama orang tuanya, pantas ketika Allah buat hidupmu susah. Baik-baik sama orang tua. Ya. Ini cewek-cewek, jangan sampai kalau lebih sopan sama bapak, lebih sopan daripada cowokmu, daripada bapakmu. Kalau bapaknya nasihati, apa kata? Apa sih bapak tahu? Itu dulu, belum ada medsos, dulu. Sekarang sudah modern, Pak. Beda zamannya bapak dulu. Dikasih tahu, baru satu bapaknya ngomong, dia sudah 19. Giliran cowoknya yang ngomong, terserah abang aja deh. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Tahu beleng-beleng? Ah, itu beleng-beleng itu makan es krim ditiup. Yeah. Berbuat baiklah sama orang tua. Adik-adik, bagaimana cara berbuat baik sama orang tua? Satu, suara tidak boleh lebih keras dari ibu. Itu jelas, itu protapnya. Dalam Quran sudah jelas sekali protapnya. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Itu sudah ada dalam Quran itu. Jangan kau berkata, ah, sakit hatiku Ustaz. Berapa sakit hatimu dibanding sakitnya melahirkan? Adakan anak-anak kasihan itu, siapa yang besarkan neneknya? Sejak lahir ditinggal sama ibunya. Ibunya pergi menikah lagi, bapaknya menikah lagi. Akhirnya ini anak dibesarkan oleh neneknya. Disekolahkan dengan baik. Dapat kerja yang baik, ternyata baru pulang ibunya. Ibunya gagal pernikahan keduanya. Bapaknya pun demikian. Lalu datanglah ini orang tua ke anaknya yang tidak pernah diurusnya. Ini anaknya marah. Apa bapak saya, dia terima beres. Ibu saya tidak pernah diurus. Biar kau kasih haji ibumu dua kali. Kau belikan ibumu 1 kilo emas. Kau bikinkan istana belum seimbang dengan darah yang ada menetes dalam dirimu. Itu dari orang tua. Ya? Jadi tidak ada jalan itu mau melawan orang tua. Belajar dari kisahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam dapat, siapa namanya bapaknya Ibrahim? Siapa? Azor. Dia nyembah berhala. Ibrahim mau ribut sama bapaknya, mau lawan bapaknya. Apa kata Ibrahim? Kata Allah, sadar kau Ibrahim. Bapakmu itu, tapi dia nyembah berhala ya Allah. Allah berfirman, bagaimanapun dia bapakmu, jangan kau lawan bapakmu. Ya? Jadi, agar doa cepat diijabah Allah, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Adik-adik, saya menganjurkan, pulang ini, cium tangan orang tua. Kalau saya, bukan cuma tangan, kakinya ibu saya cium. Ya, kalau mau berkah hidup bos, sudah, muliakan orang tuamu. Allah yang ngurus kamu, bisa beli mobil, bisa punya rumah, berapa istri yang baik. Caranya apa? Birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang kedua, yang menyebab doa cepat diijabah Allah adalah menghindari dosa dan maksiat. Bagi kita laki-laki, dosa yang paling besar itu apa? Dosa perempuan. Tapi ini perempuan, tolong kami kerjasama. Ya, kami ini laki-laki jaga mata, tolong kalian jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan susah. Masa kita mau jalan begini terus? Oh, ada paha, ada dada, ya pasti dia dilihat barang bagus bos. Tapi jangan kok aniaya kami. Saya ini paling kasihan saya itu kalau di Makassar. Saya keluar rumah sholat duha dulu, berdoa dulu, zikir dulu. Baru 10 menit keluar dari rumah di jalan, habis saya punya zikir. Sebelah kanan dada, balik ke kiri paha, di depan kita dada, balik ke belakang pantat. Waduh, habis. Dia bilang, orang kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus bos. Makanya jangan, kata Nabi, jangan gara-gara perbuatanmu orang berdosa. Ya, kita ini dosa yang paling gampang membuat kita masuk neraka, mata. Mata ini yang paling gampang masuk neraka kita.
Tadi lihat tiba-tiba kita sikir. Tiba-tiba lihat cewek, ada cewek cantik. Kelihatan pahanya. Kira-kira kalau lagi duduk-duduk depan rumah lihat cewek kelihatan pahanya, apa kau baca cowok? Apa? Bukan alhamdulillah bos. Bukan, apa diucapkan? Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Bukan itu paha dipuji, tapi Allah dipuji karena dia ciptakan itu paha indah. Maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Itu pahala. Orang Bugis bilang dalema galendrong. Rezekimu itu bos. Kapan batasnya? Batasnya kedipan. Begitu berkedip, istighfar, palingkan pandangan. Astagfirullah. Jangan juga setelah kau tahan kedipannya. Pas berkedip dia bilang astagfirullah. Tapi matanya tidak dipalingkan. Astagfirullah. Astagfirullah. Bukan begitu. Ya, jelas ya. Menghindari maksiat, menghindari dosa. Dan dosa buat kita ini anak muda, yang paling besar peluang kita berdosa adalah zina perempuan. Makanya adik-adik sekalian yang sudah sarjana atau sudah tidak punya cita-cita untuk kuliah, tamat SMA, dan kau sudah mulai pintar berdewasa mencari-cari nafkah, segeralah menikah. Tidak usah khawatir, rezeki Allah yang ngatur. Ya? Menghindari maksiat, menghindari dosa. Dan yang ketiga, yang membuat doa kita cepat diijabah Allah adalah memelihara amanah. Amanah tidak mesti jabatan. Ini kita semua ada amanah kita. Tanggung jawab kita ada. Ibu bapak, orang tua, tanggung jawabnya apa? Ngurus anak. Ketua RT, amanahnya apa? Ngurus rukun tetangga. Caleg, amanahnya apa? Suara rakyat. Itu semua amanah. Orang yang memelihara amanah, maka akan mengabulkan, akan menyebabkan cepat doanya dikabulkan Allah. Saya bukan caleg Ustaz, anggota DPR bukan, ketua RT bukan, ketua organisasi bukan. Apa amanah yang Allah berikan kepada kita? Amanah yang Allah berikan kepada kita adalah anggota tubuh. Ini semua nanti akan ditanya. Mata kita akan ditanya, tangan kita akan ditanya, kaki kita akan ditanya. Dalam Al-Quran kan Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kita akan bicara, mulut kita akan bicara, kulit-kulit kita akan bicara atas segala nikmat. Nikmat itu amanah yang Allah berikan kepada kita. Mata. Mata ini amanah yang Allah berikan. Maka jangan dipergunakan kecuali yang bermanfaat. Cara membersihkan anggota tubuh dari dosa. Anggota tubuh ini dibersihkan dari dosa dan kesalahan. Bagaimana caranya? Salah satu caranya ketika wudu. Berapa kali minimal kita wudu? Berapa kali minimal wudu, Ibu? Berapa? Minimal 5 kali. Salat 5 waktu. Maka Nabi mengajarkan setiap wudu kau doa. Mulai dibasuh tangan. Jari-jari mulai. Itu sudah diajarkan doa. Ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan tangan saya. Tangan kanan jari-jarinya masuk, jari-jari kiri masuk. Yang panjang kukunya hati-hati, bisa masuk setan di situ. Sambil berdoa, ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan tangan saya. Apa dosa tangan? Orang Makassar bilang kopi. Apa kopi? Colek. Teman SMA dicolek. Coleknya dengan nafsu. Bisa itu dibedakan bos, colek teman dengan colek syahwat. Kalau colek teman sedikit saja dia nih. Kalau colek nafsu pak 5 jari. Nah itu colek nafsu itu. Itu ada yang berdosa begitu. Maka kita minta, ya Allah ampuni dosa yang telah dilakukan oleh tangan saya. Lalu dibasuh lagi mulut. Kita berdoa lagi, ya Allah ampuni dosa yang telah dilakukan mulut saya. Disunahkan masukkan jari-jari. Syukur-syukur kalau bisa sikat gigi. Ya Allah ampuni dosa yang telah dilakukan mulut saya. Apa dosanya mulut? Gosip. Nah ini aslinya ini perempuan. Atau ada laki-laki tukang gosip?
kelainan jenis kelamin kau itu. Kalau perempuan memang fitranya itu tukang gosip. Gini duduk-duduk begini damai tapi gersang. Dia enggak tetapi matanya itu sinis. Nah, itu ya. Nah, dibasuh lagi hidung. Basuh hidung dimasukin sunnah itu, masukin air sedikit. Baru keluarin. Baca ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan hidung saya. Apa dosanya hidung? Kau lebih tahu lah. Mencium yang bukan landasannya. Sudah itu membasuh wajah. Ini yang paling banyak. Ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan oleh mata saya dan putihkanlah wajah saya di padang mahsyar kelak. Nah, apa dosa mata? Ngintip. Nah, itu dosa. Maka kita minta ampuni dosa yang telah dilakukan mata saya dan putihkanlah wajah saya di padang mahsyar kelak. Salah satu tanda umatnya Rasulullah nanti di akhirat, wajahnya bercahaya ibarat bulan. Nah, sudah itu dibasuh lengan. Ini yang paling banyak kita salah. Basuh lengan sunnahnya dari jari ke siku. Iya toh, berarti prakteknya begini kan? Tapi yang kita praktek apa? Siku ke jari. Buka keran. Salah kah? Tidak salah, tapi tidak sunnah. Sambil terima telepon malah itu ini. Beleng-beleng. Ya. Nah, pada saat itu kita berdoa lagi. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah dilakukan oleh tangan saya dan berikanlah kitab kebaikan saya nanti di akhirat menerima tangan kanan. Itu kata Nabi, siapa orang yang diberikan kitab kebaikannya, ijazahnya, laporannya dengan tangan kanan atau dari depan, maka dia masuk surga. Sebaliknya, apabila diberikan kitabnya dari tangan kiri atau dari belakang, maka dia masuk neraka. Maka kita berdoa, ya Allah, berikan catatan kebaikanku nanti di akhirat menerima tangan kanan. Ya? Sudah basuh itu. Berikutnya, membasuh rambut. Ketika dibasuh rambut, disunahkan lagi berdoa, ya Allah, ampunilah, ya Allah, haramkanlah diri saya disentuh api neraka. Dibasuh. Cuma biasa anak muda ini yang sisirnya sudah dikasih pamode, apa? Hah? Pamode, apa? Pome. Nah, itulah. Kita dulu waktu kecil, Pak, tidak banyak jenisnya merek rambut. Anu, Ji. Tanco. Kalau ngambilnya tidak cukup satu jari, dua jari ngambilnya. Baru kusuh. Pas kena matahari keluar semua keringat di sini. Tanco. Sudah tanco modern sedikit apa? Minyak kemiri. Sekarang sudah macam cukurnya saja anak-anak sekarang model macam-macam, ada sungainya. Ada kayak got di sini. Dia ganti gotnya di sini, ada juga di sini. Masyaallah. Ah, sudah dikasih lah itu pamod. Oh, rambutnya tidak mau goyang. Akhirnya wuduknya dia begini saja. Beleng-beleng. Ya, tidak sah itu wudukmu. Pasti. Karena dalam Quran membasuh sebagian rambut. Jadi kalau kau tidak basuh rambutmu tidak sah. Ya Allah, haramkanlah diri saya disentuh api neraka. Sudah itu, basuh telinga. Ampunilah dosa yang telah dilakukan telinga saya. Dan basuh kaki, ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan kaki saya dan lekatkanlah kaki saya di jembatan Siratal Mustaqim nanti. 5 kali bos kita berdoa sehari semalam. 5 kali. Masa Allah tidak ampuni dosa? Cuma yang jadi masalah, kadangkala kita wudu buru-buru. Selesai. Bahkan sambil menyanyi. Yo, yo ayo, yo ayo, yo, yo ayo, ay. Ya? Nah, saudara-saudara sekalian, inilah 3 yang membuat doa kita cepat diijabah Allah. 1, birrul walidain. 2, hindari maksiat. 3, memelihara amanah. Kalau 3 hal ini dilakukan pada saat bulan suci Ramadan, maka banyak-banyaklah meminta kepada Allah.
Dalam bulan suci Ramadan, Allah malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Maka manfaatkanlah bulan suci Ramadan, banyak-banyak berdoa. Saya sudah berdoa Ustaz, sudah saya lakukan itu yang apa yang tiga sunnah tadi ini, kenapa doaku tidak dikabulkan Allah? Berarti apa yang kalian minta tidak baik buat kalian. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku bisa beli mobil. Malah mobil terjual. Allah tahu Ibu, kalau ada mobilnya suami dipakai selingkuh. Allah tahu. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa lulus universitas terkemuka sesuai cita-cita dan impianku. Tidak lulus, jangan sangka buruk, sangka baiklah. Berarti apa yang kalian itu minta tidak baik buat. Ya Allah, mudah-mudahan bapakku tulus nyalek, kok tidak lulus, tidak lolos. Berarti bukan itu yang terbaik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisahkan di surga kelak ada orang masuk surga lalu diberi hadiah oleh Allah. Nih hadiahmu. Ini banyak sekali hadiah. Lalu orang ini berkata, "Ya Allah, banyak begitu kau kasih saya. Rasanya amal yang saya lakukan di dunia tidak sebanyak ini. Kenapa banyak begini?" Ibaratnya amalnya cuma 5, Allah kasih 5.000. Lalu Allah menjawab, "Ketahuilah, itulah doa-doamu yang tidak aku kabulkan ketika kau hidup di dunia, karena saya tahu kau tidak mampu memikul apa yang kau meminta itu." Berarti tidak ada doa yang tidak diijabah. Yang ada adalah Allah menunda doanya selama doa itu kita lakukan dengan sebaik-baik. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan di dalamnya. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Kita berdoa lagi berapa hari? Kurang lebih 8 hari lagi. 8 hari belum tentu masih hidup bos, 8 hari. 8 hari itu masih bisa kita meninggal 3 kali. Maka salah satu doa yang diajarkan menjelang Ramadan, "Ya Allah, pertemukan aku bulan suci Ramadan, panjangkan umurku supaya saya bisa menikmati bulan suci Ramadan." Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya tidak tahu apa ada tanya jawab atau tidak. Tidak ada kan? Tidak ada ya. Mana panitia? Saya sih berharap ada pertanyaan bagus, tidak ada lebih bagus lagi. Capek saya ini. Asli ya. Mungkin pengaruh umur. Dulu saya pernah ceramah di Makassar 13 kali satu hari. Nah, sekarang mulai capek saya kalau terlalu banyak. Dan ternyata kualitas ceramah itu juga dipengaruhi oleh kualitas kelelahan kita. Kalau mulai lelah, otak pasti tidak bisa maksimal. Kalau ada mau bertanya silakan. Ada sesi tanya jawab? Tidak. Kalau dulu di Unhas teknik ya. Ya saya sudah ingat. Bukan saya. Karena tadi itu bos, matahari dari sana lebih terang, jadi silau. Saya sudah ingat ya. Nah, ini teman saya yang termasuk cerdas, lebih cerdas dari saya. Cuma beruntung saya jadi ustaz. Ya, dulu waktu saya SD kecil pak, kecil memang kecil, sampai sekarang masih kecil. Ya. Nah, amalan-amalan apa? Tentu amalan-amalan yang disunahkan Rasulullah itu yang dalil-dalilnya kuat adalah qiyamul lail. Apa itu? Salat malam. Ya, mau tahajud boleh, tarawih. Jangan sampai lepas itu tarawihnya. Ya. Ibu-ibu, saya tanya Ibu, boleh enggak tarawih sebentar malam? Boleh tarawih sebentar malam? Kok ragu-ragu? Adik-adik, boleh tarawih sebentar malam? Tidak boleh bos. Maka yang boleh tarawih hanya di bulan Ramadan. Maka selama Ramadan jangan pernah lepas tarawihmu. Kenapa? Karena tarawih hanya sekali dalam setahun, bulan suci Ramadan. Ya. Cuma ada lagi anak-anak milenial, ada disebut tarling, tarawih keliling. Kelilingnya dia dapat, dia lupa tarawihnya. Ya. Dan sampai begitu, tidak usah lagi ada namanya apa tuh sahur underut. Apa sahur underut? Siapa dari mana belajar itu? Itu nih artis kok pelajari.
dia itu artis, bawa-bawa makanan, pencitraan. Sudahlah, jangan begitu. Maka, satu, kita to the point. Ibadah-ibadah yang paling dianjurkan Nabi, sholat lail. Ya, sholat lail itu taraweh, tahajud, witir, kalau witir biar tiap malam boleh. Ya, tahajud tiap malam boleh. Tapi taraweh hanya ada di bulan suci Ramadan. Sudah taraweh apalagi? Qiraatil Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Ini sunnah yang sangat diprioritaskan. Apalagi as-sadaqatu, bersedekahlah. Ya, ibu-ibu, kenapa miskin ibu? Karena ibu selalu mental miskin. Tidak ada duit, minta kasihan. Maka ibu miskin. Coba kalau selalu sedekah, mau 5.000, mau 1.000 terserah. Adik-adik biasakan sedekah, mulai dari kecil. Kau dapat duit dari bapakmu 10.000, sedekahkan 100 perak. Mulai belajar sedekah. Allah tidak lihat berapa jumlahnya, yang Allah lihat keupayamu untuk bersedekah. Ya. Apalagi ibadah-ibadah yang disunnahkan, doa. Banyak-banyak berdoa. Yang keenam, apalagi banyak-banyak bertobat. Taubat itu taubat bilisan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu enaknya kalau kita pakai begini. Coba lihat kalau pegang begini. Otomatis itu kita langsung zikir. Tidak ada orang pegang begini. Dalam kote dua. Bongkrong kompa. Terang bulan satu bungkus. Tidak ada itu ya. Nah, meskipun ada juga orang bilang bid'ah. Bid'ah ini tidak ada pada sama Nabi. Bid'ah. Biar kau bilang bid'ah. Yang penting saya lakukan. Kalau mau bilang bid'ah boleh. Yang penting jangan aku bilang sesat. Ini kan gampang sekali orang kadangkala menyesatkan sesamanya muslim. Nah, banyak lagi ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang dilakukan. Tapi prioritas itu yang dilakukan sudah cukup. Lebih dari cukup. Ya. Terima kasih bos. Semenek. Wah. Mau tahu, coba lihat rahasia Allah. Mana pernah kita pikir ketemu saya di sini, di Batam? Mana pernah? Tidak pernah kita bayangkan dulu waktu SD kita tinggal dengar aja namanya Batam, tidak pernah. Ya? Jadi Allah punya rencana, maka hidupmu tenang kalau kau pasrahkan saja kepada Allah. Ada lagi bu? Ibu, itu ada satu. Ya. Apa lagi bu? Sebelum masuk Ramadan. Tuh. Nah, ibu supaya dapat pahala gampang, saya ajari ibu. Itu kalau ditunda-tunda bayar kalah, bayar lepas, biasanya repot balas bayarnya. Memulai puasa lagi itu repot. Maka gimana caranya ibu? Begitu selesai Idul Fitri, tunggulah satu minggu sampai habis kue. Kan karena satu minggu ini banyak serangan. Tapi saya yakin ini, Lebaran kali ini sedikit orang bikin kue. Kenapa? Banyak musuhan tetangga gara-gara pilpres. Jadi tidak datang bertamu. Sudah. Masuk sepekan, maka ibu langsung ganti puasa. Ya? Ganti puasa. Nah, kenapa dianjurkan di bulan Sawal? Karena ibu dapat pahala ganda. Satu, pahala ganti puasa. Dua, pahala Sawal. Dengan cara ibu ganti puasa, niatnya ganti puasa di bulan Sawal. Kalau ibu ganti puasa, niat ganti puasa di bulan Sawal, maka ibu dapat pahala ganda. Dapat pahala puasa Sawal dan juga dapat pahala ganda. Itu menurut ulama satu yang lain. Yang lain ada pendapat ulama lagi yang mengatakan tidak boleh digandeng-gandeng begitu. Nah, tapi kalau ibu termasuk orang yang sangat susah berpuasa, maka lakukan. Dengan niat tadi, tidak boleh ibu niat Sawal. Kalau ibu niat Sawal 6 hari, maka ibu tetap wajib ganti. Misalnya, ibu punya puasa lepas 5. Maka niatkanlah ganti puasa 5. Sudah itu tambah 1. Dapat pahala ganti juga dapat pahala Sawal. Batasnya adalah sebelum masuk Ramadan. Hari ini pun masih bisa, besok pun bisa. Lewat ustaz, ternyata lewat, tidak bayar. Maka ibu bayar denda. Dendanya apa? Puasanya jadi 10, misalnya yang lepas 5. Puasanya jadi 10, tidak.
Puasa bayar tetap 5, tapi ibu harus membayar fidyah. Apa itu? Memberi makan fakir miskin selama 5 hari. Ya, dendanya itu. Bagaimana cara bayarnya? Tergantung berapa banyak ibu makan. Misal, ibu kos-kos, adik-adik remaja, anak kuliah, 1 kali makan Indomie rebus, tambah telur 1, 3.000 selesai. Kali 2, 6.000 satu hari. Kalau makannya harus ada Indominya, ikan bakar, sate, telur, kang goreng, nasu bale, 50.000 kali 2, 100.000 satu hari. Bagaimana bayarnya? Tiap hari dibayar. Apa tidak boleh bayar sekali nanti selesai lebaran? Tidak boleh, harus bayar.